Kali di Depok. Insya Allah. Halo Sob, berbicara tentang berbagai keindahan yang ada di bumi ini memang tak pernah ada habisnya. Alam ini selalu tak bosan membuat kita berdecak kagum ketika melihatnya. Namun tak hanya keindahan saja, keanehan pada alam ini juga membuat kita terheran-heran. Seperti halnya dalam beberapa video berikut yang mampu gemparkan warga. Benda aneh di Subang. Nah Sob, beberapa waktu yang lalu warga Subang dibuat heboh saat gumpalan busa besar itu dikiranya turun dari langit. Mereka pun tertarik dan berbondong-bondong mendatangi area persawahan yang menjadi lokasi fenomena langka tersebut. Warga yang melihatnya pun mengabadikan momen langka tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti fenomena tersebut berbahaya atau tidak. Benda putih mirip awan. Nah Sob, viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan keanehan di Depok, Jawa Barat. Video tersebut diunggah melalui salah satu akun di media sosial TikTok @infodepok. Dalam keterangan yang ditulis, disebutkan bahwa sungai berubah seperti negeri di atas awan, tapi tercemar oleh limbah. Namun, belum diketahui dari mana sumber busa ini berasal, warga pun meminta pemerintah untuk mengusut dari mana asal-usul limbah busa tersebut. Video ini sontak viral dan menarik perhatian netizen di media sosial. Kali di Depok. Insya Allah. Benda putih di sawah. Nah Sob, beberapa waktu yang lalu Dusun Tanah Toraja dikejutkan dengan munculnya busa tebal yang ada di area persawahan. Salah satu warga mengkonfirmasi dan membagikan fenomena tersebut. Benda asing berwarna putih itu mirip cairan seperti busa. Cairan aneh itu muncul di beberapa titik sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini baru pertama kali terjadi, dan warga pun tak ada yang tahu fenomena apa itu. Nah sobat, itulah tadi beberapa fakta tentang beberapa fenomena alam aneh yang menggemparkan warga. Gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Limbah kali di Depok. Insya Allah.